Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot. Di video kali ini, seperti biasa kita akan membahas komentar aneh, gak jelas, dan gak berfaedah dari video sebelumnya yang akan dipilihin dan dibaca oleh Mbak Google. Bang, kapan kita gantian tugas? Kapan-kapan aja, Mbak. Udah, langsung aja komentar pertama. Bang, gimana cara membuka YouTube? Wow, pertanyaan yang super sekali. Dia komentar di YouTube menanyakan gimana cara buka YouTube. Ini tuh sama aja kayak kalian bertanya ke saya gimana caranya untuk bertanya. Lah ngapain nanya gitu? Yang kalian lakuin tuh udah ngejawab pertanyaan kalian sendiri. Sama kayak kalian nanya gimana caranya bernafas, sementara kalian tanpa diajarin pun sudah bisa bernafas dengan sendirinya. Jadi ya nggak perlu pakai belajar tutorial cara untuk bernafas. Lagian mana ada orang yang ngasih tutorial bernafas? Ada bang. Ini adalah video tutorial bernafas part kedua. Kita abaikan saja video tadi. Oke, komentar selanjutnya. Bang, apakah di Mobile Legends ada HOAX dan apa hukumnya? Hoax di Mobile Legends ya? Ya tentunya ada sih. Di era modern ini, hoax sudah menyebar di berbagai macam bidang. Dari bidang politik, kesehatan, bahkan sampai game sekalipun, termasuk Mobile Legends. Namun untuk hukumnya, pelaku hoax di Mobile Legends tidak dapat dikenakan pidana, karena masih tergolong dalam hoax yang ringan. Tapi ya, kalau bisa jangan dilakuin lah. Yang bahaya tuh kalau hoax dijadikan sebagai media adu domba atau pemecah bangsa. Kok jadi gini ya bahasannya? Oke, biar tidak makin melenceng, di video kali ini kita akan membahas 6 hero Mobile Legends yang ternyata adalah hero palsu atau hoax. Dan beberapa dari mereka ternyata memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Lalu seperti apa sajakah mereka? Mari kita simak, inilah videonya. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orispot. Necro, Abyssal Angel. Hero ini memiliki tampilan seorang pria dengan rambut poni ke bawah. Dalam ceritanya, Necro adalah hero buta yang tidak bisa melihat. Hal tersebut diperkuat dengan adanya perban yang menutupi kedua matanya. Kedua tangannya pun terikat oleh gelang segel yang berwarna ungu. Kalau nggak bisa melihat aja sih mending ya. Soalnya Parsha juga hero yang tidak bisa melihat, tapi dia masih bisa mengetahui sekitarnya melalui mata batinnya. Nah, kalau Necro ini, udah nggak bisa melihat, nggak bisa nyerang pakai tangan pula. Tapi biarpun begitu, hero ini tetaplah GG. Necro memiliki skill set yang sangat unik. Jika di total, dia memiliki 1 skill pasif dan 8 skill aktif. Jadi totalnya ada 9 skill. Wow. Untuk skill aktifnya, setiap kali digunakan, maka skillnya akan berubah ke urutan selanjutnya. Nah, sebagai contoh skill pertamanya ini. Saat pertama kali digunakan, yang aktif adalah skill urutan pertama, dengan lambang hero Necro ini. Setelah itu, jika menggunakan skill pertama lagi, maka yang aktif adalah skill yang ini. Dan jika digunakan lagi, kembali ke skill urutan pertama tadi. Skill kedua dan ketiga malah memiliki 3 urutan. Jadi ya, jika digunakan, akan aktif urutan skill pertama, kedua, ketiga, lalu balik lagi ke urutan pertama tadi. Dan begitu pun seterusnya. Agak ribet sih kalau belum terbiasa pakai kombonya. Lalu pasif skillnya bernama Abyssal Manacles. Inilah skill pasif yang sangat unik, karena dengan pasif skillnya, Necro tidak bisa melakukan basic attack. Wow, belum pernah ada satupun hero yang nggak bisa pakai basic attack. Jadi dengan kata lain, kalian tidak perlu repot-repot menekan tombol attack, karena hero ini setiap 2,5 detik akan mengeluarkan rune atau sejenis bola sihir yang mengitari dirinya sendiri. Dan jika bola tersebut mengenai lawan, maka akan memberikan magic damage. Saat Necro mati, rune-nya tetap bergerak memutar sampai 8 detik, baru hilang. Nah, hal inilah yang membuat saya bingung.
Dia nggak bisa pakai basic attack, serangannya pun magic damage. Tapi kenapa role-nya assassin dan fighter ya? Assassin sih nggak apa-apa, tapi kenapa harus fighter? Mungkin kreatornya salah ngasih role kali ya. Lalu skill 1 urutan pertama adalah Swift Blessing. Necro melakukan dash ke depan dan meningkatkan movement, magic, dan defense selama 3 detik. Skill 1 urutan kedua adalah Rune of Slowness. Necro akan melemparkan rune-nya dan memberikan damage area serta slow. Selanjutnya, skill 2 urutan pertama adalah Abyssal Claw. Necro mengeluarkan serangan sihir berbentuk kipas yang akan memberikan magic damage kepada hero lawan, serta efek knockback. Skill 2 urutan kedua, Swift Blessing kedua. Intinya hampir sama kayak Swift Blessing pertama tadi, nyeruduk terus meningkatin kemampuannya. Skill 2 urutan ketiga adalah Poisonous Rune. Necro melakukan serangan charge and shoot. Sama seperti ultimate skill Kimi atau skill kedua YSS. Tapi uniknya, skill ini tanpa cooldown dan akan bisa terus digunakan sebelum batas waktu pengaktifannya habis. Skill 3 urutan pertama adalah Charge of Necromance. Necro nyeruduk lawan di dekatnya dan memberikan magic damage yang besar. Lalu skill urutan keduanya bisa menyerang lagi selama masih ada lawan di dekatnya. Dan skill 3 urutan ketiganya adalah Deterrence. Necro dapat nyulik hero lawan di sekitarnya dan melompat bersama ke area terdekat yang dituju, serta memberikan efek stun falling damage. Nah, itulah tadi ke-9 skill dari hero Necro. Tentunya dengan skill yang sangat banyak, Necro akan menjadi hero yang sangat GG. Tapi biarpun begitu, Necro hanyalah hero fan art yang bukan hero resmi Mobile Legends. Christoph, Lightseeker. Hero ini adalah hero remaja dengan kekuatan orb cahaya di tangannya. Ya, hampir seperti Harith, cuma beda tampilan dan rasnya. Dalam ceritanya, di sini diceritakan jika Christoph adalah seorang yang menyukai Selena. Namun entah udah diterima atau ditolak, yang jelas banyak pihak yang tidak menyetujuinya. Alasan terbesarnya adalah perbedaan ras. Selena dari Moon Elf, sedangkan Christoph adalah manusia. Oke, lalu pasif skill dari Christoph bernama Incandescence, yang akan memberikan stun selama 2 detik kepada lawan yang terkena combo 3 skill beruntun. Untuk ukuran crowd control, stunnya termasuk lama. Lalu skill pertamanya adalah Incandescence Orb. Christoph mengeluarkan orb tak terlihat yang bisa memberikan damage area secara beruntun kepada lawan dan bisa mengheal hero teman sendiri. Lalu saat ditekan lagi sebelum 2 detik, Christoph akan teleport ke orb tersebut. Skill keduanya adalah Brilliance of Light. Dengan area berbentuk kipas, Christoph memberikan magic damage ke area lawan ditambah dengan stun 0,8 detik. Saat itu juga damage yang diberikan akan menjadi heal bagi Christoph. Skill ketiga, Power of Incandescence. Christoph mengeluarkan orb dengan area melingkar yang luas, yang bisa memberikan magic damage serta stun antara 0,8 sampai 2 detik. Lingkaran orb tersebut bisa mengheal HP Christoph beserta hero temannya. Nah, kalau dilihat dari skillnya, Christoph memiliki heal yang cukup baik buat individu maupun tim, serta crowd controlnya tergolong serem jika dibandingkan dengan hero support lainnya. Nah, itulah tadi dua hero yang gak bakalan dirilis di Mobile Legends. Ya, karena emang bukan hero asli Mobile Legends sih. Jadi kalau kalian melihat info yang membahas salah satu dari hero tadi, lalu bilang kalau hero itu adalah new hero atau apalah, jangan percaya. Karena itu hanyalah hoax. Kreator aslinya udah bilang kalau itu adalah hero yang dibuatnya sebagai fan art aja. Ya, nggak salah sih. Yang salah tuh orang yang menyebarkan info tersebut dengan embel-embel new hero, tanpa sedikitpun ngasih tahu kalau itu hero fan art. Sebenarnya selain dua hero tadi, masih ada beberapa hero fan art lainnya, namun tidak di-create serinci Necro dan Christoph. Hero tersebut adalah Magala, Hunter X. Memiliki Rush Orb dan tampilan yang mirip dengan Balmon, namun senjata yang digunakannya adalah dua bilah pedang yang besar. Paula,
Felin Warrior. Dari tampilannya, hero ini sangat mirip dengan Nana. Banyak yang bilang Paula adalah desain awal dari Nana sebelum dirilis, tapi hal tersebut tidaklah benar, karena rumor Paula muncul setelah Nana dirilis. Lagian dalam Mobile Legends, Nana termasuk hero yang udah lama banget. Dulu tampilannya masih jadul kayak gini ya. Yele, Lake of Ice. Diceritakan hero ini adalah teman dari Eudora. Jika Eudora adalah pengendali petir, maka Yele adalah pengendali es. Namun hero ini terungkap kefiktifannya saat pengendali es yang sebenarnya dirilis. Ya, Aurora. Lalu ada juga hero tanpa nama ini. Dia memiliki rambut silver dengan hoodie merah. Koppelnya ruby kali ya. Senjatanya adalah pistol perak yang bisa menjadi pisau. Nah, oke. Itulah tadi 6 hero tidak resmi buatan para fans Mobile Legends. Jadi, jangan sampai kita mudah tertipu dengan informasi bohong. Bijak-bijaklah dalam menyaring segala informasi yang diterima. Dan berpikirlah sebelum membuat sebuah keputusan. Dengan begitu, kalian akan terhindar dari berita hoax. Oke. Cukup di sini aja saya ucapkan terima kasih telah menonton video yang mungkin kurang berfaedah ini. Dan jangan lupa untuk share dan subscribe channel Orispot untuk mendapatkan informasi yang terbaru dan terlucu dari game Mobile Legends. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Orispot.